Halo, salam nostalgia. Kembali lagi bersama saya Septa Yuda Ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas hadiah dari snack lagi ya, snack lagi. Namun kali ini kita tidak akan membahas hadiah dari Chicky Ball. Kita akan membahas hadiah dari snack makanan ringan juga ya, namanya adalah Kenji. Nah, Kenji itu kalau di dalam cover cikinya itu, cover snacknya itu, dia adalah koboi kecil ya, koboi kecil yang atraktif, lucu begitu ya. Nah, hadiahnya di sini semacam puzzle ya, semacam puzzle yang dia berbentuk segi 8. Bahannya di sini cukup tebal, semacam kardus ya, tumpukan kardus segi 8. Di bagian belakang itu ada angka-angkanya, kemudian di bagian bawahnya itu semacam puzzle yang harus disusun ya, akan membentuk sebuah gambar besar begitu ya. Dia seperti puzzle dari Indomie My Noodles. Nah, kalau kita lihat di sini dia semacam ada spinnya ya, ada apa namanya, cekungannya, dan dia digunakan untuk memutar ya. Nah, dia digunakan untuk memutar seperti ini. Cuman yang menjadi kendala di sini karena dulu itu cikinya itu harganya sangat murah. Harganya kalau kita bandingkan Chicky Ball itu 500, Kenji ini harganya 100 rupiah. 100 rupiah mendapatkan hadiah seperti ini ya cukup wajar, dengan bahan yang mudah terkelupas, kemudian mudah kena air, langsung lembek seperti itu ya wajar ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama, nomor 7 di sini, ini kita tidak punya yang nomor 1 ya. Kemungkinan untuk seri Kenji ini totalnya ada 100 pieces ya, untuk menjadi sebuah puzzle ya. Dan mungkin untuk yang pertama ini nomor 7, dia Kenji topinya diambil oleh ayahnya ya. Ayahnya juga sama-sama koboi ya, koboi dewasa gitu. Kemudian nomor 8 dilanjut dilempar sama ayahnya ke atas, 7-8 dilempar. Nah, 9-nya kita nggak ada, 10-nya topinya jatuh ke bawah. Nah, mungkin ceritanya seperti itu. Kemudian, ternyata ini di nomor 12-nya si Kenji terlihat marah ya, terlihat marah. Kemudian ini topi bapaknya diambil gantian ya, diambil gantian, entah disobek atau gimana, nggak tahu nih. Nah, terus kemudian setelah itu Kenji sama pacarnya ya, masih kecil sudah, sama pacarnya. Kemudian si Kenji malah tidur. Nah, dia orangnya pemalas nih kayaknya nih. Nah, terus pacarnya jengkel ya, si Kenji dimasukkan ke dalam ke dalam jendela, dilempar keluar gitu ya. Terus nomor 25, si Kenji menjemput pacarnya, mengganggu nih sepertinya nih. Kemudian 37, ini ada si Kenji kayaknya iseng banget ini, dia mengisengin kakeknya ya, mau diapakan ini ya. 37, kemudian 38, sepertinya dicoret-coret nih belakangnya nih sama Kenji nih, nakal ya berarti dia ya. Kemudian nomor 49, ini si Kenji lagi olahraga. 52, olahraga lagi ya. 58, 53. Kemudian ini sedang sparring sama kakeknya ya. Nah, ini dia latihan ini, latihan bawa golok. Kemudian ternyata si Kenji berhasil menang ya. Nah, mungkin kita coba lihat ya.
Nah, kekurangan dari hadiah snack ini dia rata-rata banyak yang misprint ya. Jadi dia banyak yang misprint seperti ini. Jadi kalau kita mau memasangkan ini, kalau kita mau memasangkan apa puzzle-nya, kita akan kesusahan ya. Kita akan kesusahan karena dia tidak menyatu, sama halnya seperti Tazos dari Ciki ya. Dia tidak bisa menyatu seperti ini. Jadi ya susah untuk menyatukan gambar-gambar seperti ini. Begitu. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Apakah kalian pernah mendapatkan hadiah dari Ciki Snack Kenji ini yang dulu harganya 100-an ya? Silakan komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.